karena apa sih mabok, Kak? Penuh tantangan banget. Selamat sore, Kakak. Sore. Nama saya Eka dari Jambi. Dari Jambi ya, Kak? Iya, DPC Muara Bungo. Oke. Kak, ini Kakak kan salah satu juri Raja Wali yang sedang melaksanakan pemantapan di Jakarta ya, Kak? Iya. Di Jakarta ini udah berapa lama sih, Kak? Udah 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ya? Iya. Itu tinggalnya di mana, Kak? Itu di Bekasi Barat, di Mes Raja Wali. Ada banyak sih, Kak, teman-teman pemantapan yang dari luar kota juga? Banyak. Sekarang baru udah datang satu lagi. Dari mana aja tuh, Kak? Dari Jawa, tapi... Dari Jawa ya? Gimana, Kak, selama Kakak tinggal di Mes, di Raja Wali, itu enak nggak? Atau teman-temannya gimana, asik atau enggak gitu? Enak sih, bisa ngobrol, bisa saling ngomong masalah burung gitu, Nak. Oke, berarti udah berapa lama, Kak, di Mes? Udah 1 bulan setengah, Kak. 1 bulan setengah, satu yang saya mau tanya, iya. Udah dapat pacar belum? Aduh, pacar ya? Baru sih. Oh, baru ya? Oh, yang di Facebook itu ya, Kak? Yang lagi rame ya? Iya, lagi rame banget. Aduh, kode. Nanti fotonya gue tampilin di sebelahnya ya, tenang aja teman-teman Gijawan ya. Oke, lanjut Kak Eka. Kak Eka kan berangkat dari Jambi menuju Jakarta untuk melaksanakan pemantapan sebagai juri Raja Wali Indonesia. Kangen gak sih, Kak, sama keluarga? Sebenarnya kangen banget. Udah bolak-balik telepon juga, sama nenek juga. Udah kangen. Suami yang di kampung gimana, Kak? Aduh, belum punya suami. Oh, belum punya ya, suami ya. Masih single. Oke, masih single. Kak, nanti setelah Kakak selesai melaksanakan pemantapan sebagai juri Raja Wali Indonesia di Jakarta, ya. Kakak kan otomatis akan kembali lagi ke kampungnya, ke Jambi ya. Apa yang akan Kakak lakukan di sana? Mengembangkan Raja Wali. Banyak nggak sih, Kak, gantangan Raja Wali di Jambi? Banyak. Kalau dari provinsi Jambinya banyak, setiap harinya latihan. Kalau dari DPC-nya, tapi dari DPC-nya 1 minggu sekali langsung latres. Oke, satu yang saya mau tanyain, Kak, juri ceweknya banyak nggak sih, Kak? Kalau dari DPC Bungo cuma saya sendiri. Cuma satu sendiri. Iya, sendiri. Waduh. Saya sendiri di DPC Bungo. Jadi kembang desa ya. Kak, selama di Jakarta berarti udah ngejuriin di berapa gantangan? Banyak. Dari pertama paling lama di Pasmod, Lenggang, Mentas, Mampang. Di sini di Condet 2 kali. Satu yang saya mau tanya, yang paling berkesan di lapangan mana? Paling berkesan di lapangan Lenggang. Di Lenggang ya? Iya. Oke, satu lagi yang saya mau tanya. Apalagi? Dapat pacarnya di lapangan mana? Dapat pacarnya di kantor. Di kantor. Berarti udah bisa ketebak ya teman-teman Kicomania, dia dapat pacarnya di kantor. Siapa lagi di kantor kalau bukan sesama juri. Sesama juri. Berarti sedikit demi sedikit udah mulai ngaku nih kayaknya nih. Ntar kita tahu siapa orangnya. Nanti tenang aja, teman-teman Kicomania bakalan gue tampilin fotonya di sebelahnya mukanya dia nanti. Tenang aja. Jadi buat yang penasaran, tenang aja ya. Burung siapa itu? Oke, Kak. Nanti bentar lagi kan kita melaksanakan puasa ya, Kak, ya. Bentar lagi juga Lebaran.
ada keinginan untuk pulang gak sih kak? Pulang. Kapan gak? Insya Allah kalau gak ada ya sekitar sebelum lebaran satu minggu. Kalau gak boleh pulang sama Panglima gimana? Tetap pulang dong, kan lebaran bersama keluarga itu penting. Oke, misalkan boleh pulang ya. Pacar gimana kak? Pacar ditinggal. Ditinggal dulu. Selama di Jambi, nanti setelah selesai melaksanakan pemantapan, otomatis kan akan long distance nih. Iya. Biasa gak sih dengan long distance? Udah biasa. Yakin? Yakin. Enggak pengen balik lagi ke Jakarta? Insya Allah kalau gak ada halangan balik. Bukan yang di Jakarta ke Jambi, bukan? Kita lihat ke depannya aja ya. Oke, lanjut lagi Kak Eka. Kita kembali lagi ke masalah burung tadi, masalah pribadi. Kak Eka, selama kakak menjadi juri di lapangan Raja Wali Indonesia, ada gak sih pengalaman yang tidak mengenakan dari mungkin ulah para pemain, atau mengasihkan atau kurang mengenakan gitu kan? Ada sih. Kadang baru manggil udah minta kuning, udah minta biru. Kadang udah biasa kalau di Lovebird Baby, dimanapun itu lapangan itu pasti. Oke kak, mau pesen nggak buat teman-teman Kicau Mania yang kakak ceritain yang seperti tadi kakak cerita? Ini aja ya, kalau misalkan kita penjurian, jangan teriak. Kalau berteriak nanti juri nggak bakal fokus, bingung kesana kesini kesana kesini. Lebih baik diem, pasti bakal kepantau. Oke, pasti oke, nanti pasti teman-teman kicauannya silakan komen aja nanti di komen YouTube Wong Kicau. Nanti setelah resmi menjadi juri Raja Wali Indonesia, setelah selesai melaksanakan pemantapan di Jakarta, Kak Eka pengen ngejuriin burung nasional siapa sih? Juri nasional mabok. Kenapa sih mabok kak? Penuh tantangan banget. Kenapa tantangannya? Kenapa kak? Getarannya tuh tipis, getaran ekornya, suaranya tipis. Pokoknya penuh tantangan, rintangan itu yang harus dipantau. Berarti nanti pada saat ngejuriin mabok harus pakai teropong dong kak ya, biar kelihatan jelas ya. Aduh. Kak, sama mabok kan pengen ngejuriin lovebird mabok gitu ya. Kalau sama pemiliknya gimana kak? Dia bingung, oh jangan. Nanti kita lihat mana, nggak ada orangnya di belakang. Oke kalau gitu. Lanjut Kak Eka, terakhir harapan Kak Eka kedepannya sebagai juri Raja Wali Indonesia apa? Kedepannya bisa sukses. Ya, paling utama itu sukses dalam hal apapun itu, dalam penjurian dimanapun itu sukses, gak ada halangan apapun. Dan insya Allah pulangnya agak cepat aja ya ke Jambinya. Kangen ya sama ortu ya. Udah pengen pulang. Oke siap Kak Eka, terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Ini kan masih lanjut nih ya, masih lanjut ngejuriin ya. Ini kita lagi di mana sih Kak? Di Condet. Di Condet ya, di Raja Wali Indonesia Kenari Boy ya. Oke, thank you kalau gitu Kak Eka. Dadah.